Apa tengok-tengok tuti? Tengok-tengok kenapa? Betul guys, saya tak tipu korang guys. Saya makan Maggi ni, serius saya rasa gila guys. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back guys to my channel. Nama saya Adin Smile guys. Alright guys, saya dah lama sebenarnya tak buat video challenge. Untuk video kali ni, saya macam biasa guys, macam korang tengok dekat tajuk video ni, saya akan buat challenge guys. Challenge dia saya akan makan. Ramai juga yang komen dekat saya kata, bang buatlah video makan, bang buatlah video makan-makan. Saya bukan tak nak buat video makan-makan, tapi kalau saya makan terlalu banyak sangat, ya, saya akan hilang kedayatan saya sebenarnya. Sebab itulah saya kurang makan. Saya kurang buat video makan. Sebab kalau saya buat video makan, saya asyik makan je. So tak apa, untuk video kali ni, challenge saya, saya akan makan Maggi pedas gila yang dikeluarkan oleh Maggi dah lama dah. Saya tak sure sama ada Maggi pedas gila tu baru ataupun dah lama. Wiper ni pula kacau kan. Malumlah kat rumah saya ni hujan guys. So saya akan makan Maggi pedas gila tu kan. Saya tak akan cut, saya tak akan jagi lah waktu makan jagi. Just sekarang saya akan cut lah. Bukan video no cut no edit guys. So nanti saya akan makan, saya akan set time lah. So saya kena habiskan challenge dia, saya kena habiskan 2 bungkus Maggi ramen pedas. Maggi bukan Maggi ramen. Saya akan habiskan 2 bungkus Maggi pedas gila tu guys dalam masa 5 minit guys. Tanpa minum air. Itu challenge dia sebenarnya untuk video kali ni. So sekarang ni kan, apa yang saya nak buat, macam biasa, kalau korang nampak saya dekat dalam kereta ni, maknanya saya nak pergi beli Maggi guys. So sekarang ni saya on the way nak pergi beli Maggi pedas gila tu, sebab dekat rumah saya tak ada Maggi tu. Dan let's go guys, kita ke kedai dulu. Alright. A few moments later. Alright guys, saya pun dah settle beli Maggi pedas gila ni. Sekejap ni, ni sebungkus dan saya beli 2 bungkus. Macam yang saya janji tadi, saya akan buat challenge makan 2 bungkus sau. So inilah dia rupa dia guys. Sebenarnya Maggi pedas gila ni memang pedas gila guys. Saya pernah makan tapi 1 bungkus je saya makan, itu pun pedas gila. Yang waktu saya buat 24 jam makan gali hitam tu, saya ada beli Maggi ni, memang memang piau lah pedas dia kan, sampai menangis-nangis kan. Tapi kalau korang nak tahu, video tu sebenarnya saya makan tu dalam jangka masa yang panjang tau, sebab dia pedas kan. So video kali ni challenge dia, saya kena habiskan 2 bungkus ni dalam masa 5 minit guys, tanpa minum air guys. Itu yang penting. So sekarang ni let's go guys, saya nak masuk rumah and then nanti kita panaskan Maggi ni, and then nanti kita start kita punya challenge. Alright, the next day. Alright guys, so inilah dia guys, Maggi yang kita beli tadi. So let's go, kita saya nak akan buat ASMR lah, unboxing ASMR kan. So kita, sebab korang tengok dekat belakang rumah saya ni sekarang hujan tau. So dia suasana bila kita makan Maggi ni kan, bila dengan hujan-hujan tu memang ngam teruk lah kan. Memang ngam teruk guys. So let's go guys. Saya nak so saya, kalau korang tengok pencahayaan sekarang ni, dia macam ada seram-seram sikit tau. So saya anggap saya makan Maggi ni dalam keadaan yang seram lah. Yelah, sebab Maggi ni amat-amat menakutkan. Serius ni guys, menakutkan saya. Saya tengok pun serius, belum lagi makan dah berpeluh guys. So meh lah, saya nak buka loh buat ASMR. Bunyi dia guys, sangat puas hati lah kan. Kalau korang nak tahu, tuti ada kat sini lah. Ni tuti ada kat atas ni. Dia duduk kat atas ni, dia tengok saya makan, saya buat konten gila-gila ni kan. Tuti, mari sini. Ni dia. Korang tengok ni ha, tuti kat sini tau. So dia duduk je atas ni, dia memerhatikan. Dia jadi saya punya director untuk video kali ni. Tuti dia di sebalik tabir je. Ya guys. So
Dalam bekas dia kita akan dapat ya Maggi pedas gila punya perencah dan juga sudu. Dan air pun saya dah sediakan dekat tepi ni. Kan? Air panas guys, air panas. So meh lah kita tuang dulu. Cukup sikit-sikit. Jangan banyak-banyak membazir air panas sebab nanti air ni pun kita nak buang. Berpeluh guys, seriously guys. Tapi challenge saya kali ni 5 minit tanpa air kan. Tapi sebelum start kan, saya nak kena minum air dulu guys. Sebab kena ada something yang menyejukkan perut saya dan juga menyejukkan lidah saya dulu sebelum saya start challenge ni kan. Kita ASMR buka dia punya ni tau. Buka dia punya apa ni? Sudu. Nampak tak? Saya nak tanya korang satu benda. Kalau korang makan Maggi pedas gila ataupun ramen pedas gila, korang rasa takut tak? Korang rasa seram tak? Kalau korang tanya saya, seriously, saya seram kan? Seram eh? Takut eh? Sebab dia, rasa dia tu macam, dia punya pedas dia tu macam ekstra teruk sangat lah guys kan? Ha, macam kita tengok kat sini kan, dia tulis rasa pedas gila. Gila pedas tu. Kan, pedas gila confirm lah pedas kan. Takkanlah tak pedas. Dah nama pun pedas gila kan. Takpelah. A few moments later. Alright guys, Maggi saya pun dah ditos. So kita bukan buka dia punya penutup dia ni. Sebab penutup dia ni dah tak ada gunanya. Dan kita akan masukkan dia punya perencah dekat dalam ni. Make sure dia punya perencah. Nampak tak? Kau nampak dah asap tak? Serius, saya nampak dah asap guys. And kita akan masukkan dia punya perencah ni penuh guys. So tak akan ada yang tinggal. Perencah dia pun kita akan masukkan habis guys. Make sure takkan ada yang tinggal. Macam kicap-kicap semua benda ni kan. Kita akan masukkan sampai habis sebab ini challenge-challenge yang gila-gila guys. Perencah pun dah masuk. Jom kita kacau pula. Bagi dia punya apa tu, Maggi saya ni betul-betul sebati untuk dimakan. Tak nak ada rasa sebelah kiri pedas dan sebelah kanan tak pedas. Tak nak ada rasa macam tu guys. Saya rasa macam belakang saya ni hujan dah lebat lah. So saya nak kena tutup dulu. Baru macam diam sikit, tidak bising guys. Bau dia pun dah naik. Saya rasa ini pedas dia ni memang saya belum apa-apa dah peluh guys. Baru dah apa? Baru gaul guys. Kan? Dah tangkap hidung tu. Dahsyat betul lah. Dia punya penangan dia tu memang dahsyat lah guys. A few moments later. Okay guys. Settle guys. So dah settle dah. Saya pun dah kacau dengan sebati dua-dua ni. Bila saya kacau, saya pegang muka saya. Muka saya rasa pijar guys. Rasa macam, kalau kita pegang benda-benda yang pedas, lepas tu kena muka kita, dia rasa macam pijar. Korang tahu tak benda pijar tu apa? Korang tahu tak? Macam mana ni? Tapi tak apa. Untuk challenge video kali ni, saya nak kena habiskan Maggi ni dalam masa 5 minit guys. Sorry guys, saya kena cakap slow sikit sebab isteri saya ada meeting kat atas guys. Saya kat bawah buat YouTube. Saya kena lari sekejap sebab kalau saya tak buat YouTube ni tak ada video lah guys. Sebelum tu saya kena minum air dulu sebab saya tak nak apa-apa kepedasan yang berlaku selepas ini sebab saya dah tak boleh minum air guys selama 5 minit saja. The next day. Okay guys, saya akan start challenge saya ni sekarang dan saya juga akan letakkan timer dekat sini ke dekat sini ke dekat sini ke supaya senang korang nak kira. Okay, so let's go guys, kita start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully everything okay. Still lagi okay. Pedas itu belum sampai guys. Pedas itu sampai. Tapi still boleh survive.
baru 40-50 second guys. Ada lagi lebih kurang 4 minit lagi. Pedas ke? Apa tengok-tengok tu, tengok-tengok kenapa? Bukan henti nak tolong. Dah semenit 33 second. Okay guys. Satu cup dah habis. So saya masukkan dekat dalam ni. Make sure. Tak boleh nak minum air. Lagi 3 minit lagi guys. Jom kita habiskan lagi satu cup. Nampak tak muka saya? Bibir saya? Kau nampak tak? Jatuh bawah tadi. Ambil yang dalam mulut. Pedas guys. Ada lagi 2 minit lagi. Aduh. Sedap guys. Dia sedap. Tapi dalam masa yang sama, dia pedas. Tu masalah dia. Dah dekat 4 minit guys. 3 minit 50. Ha, bapak. 4 minit. So ada lagi 1 minit lagi. Saya perlu segera habiskan. Ni pun ada lagi sikit lagi. Aduh. Pedas gila guys. Okay guys, saya berjaya habiskan dalam masa 4 minit 47 second guys. So saya akan sambung sampai 5 minit. Lepas tu baru saya minum air guys. Apalah challenge ni yang saya buat. Settle guys. Saya dah habiskan. Saya dah habiskan 2 Maggi pedas gila ni dalam masa 4 minit 47 second. Betul guys, saya tak tipu korang guys. Saya makan Maggi ni, serius saya rasa gila guys. Tapi gila yang sekejap lah. A few moments later. So guys, saya kena bagi makan dekat Tuti dulu. Sebab dia dah teman saya tadi. Tuti duduk sini, duduk sini. Duduk sana. Ha.
tak payahlah jejak pinggannya. Pinggannya tak payah jejak. Hei, tak payah. Tahu. Ya Allah. Payah sangatlah budak ni. Nah, tu dia bang. Okay guys, sementara saya nak tunggu Tuti ni habis makan kan. So, saya kenalah cakap dengan korang yang Maggi tadi tu memang pedas gila guys. Memang, bagi saya memang pedas gila lah kan. Kalau nak letak 10 tu, saya tak bagi 10 sebab saya still lagi boleh habiskan. So, saya bagi dia 9/10 lah. Ha, dia bawah sikit saja daripada ghost pepper sebab ghost pepper dia lagi pedas lah bagi saya. Dan tadi pun saya dah habiskan dalam masa 4 minit 47 second kan. So, saya challenge korang kan, korang makan Maggi ramen pedas gila tu. Kalau korang nak makan 1 cup, saya challenge korang. Saya challenge korang makan dalam masa 1 minit guys ataupun bawah 1 minit. Dan dan kalau korang nak makan 2 cup, make sure dalam 3 minit guys. Sebab saya tak boleh buat. Saya tahu korang dekat sana korang boleh buat. So kalau korang join channel ni, korang jangan lupa tag saya kat Instagram guys. Nanti saya tengok berapa minit korang makan. Ataupun saya kalah. Ataupun korang yang kalah sebenarnya. So korang juga boleh komen kat bawah next korang nak saya buat challenge apa lagi. Sebenarnya banyak guys saya nak buat dekat dalam konten YouTube saya ni, tapi disebabkan saya tidak ada masa sangat, saya fokus dengan kerja saya, lepas tu saya nak buat YouTube lagi, sebab itulah sekarang ni saya jarang post video. So korang juga boleh komen kat bawah. InsyaAllah ada masa saya akan buat guys. So, itu saja guys video saya untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang suka jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Saya Anil Ismail. Jumpa korang lagi guys next time. Assalamualaikum. Bye-bye. Tuti tengah makan ya. Nampak ni ya. Syahdu guys. Serius guys. Bibir saya rasa pedas lagi, tak hilang lagi kan. So, saya rasa saya minum air banyak sangat ni kan. Maggi dah lah 2 bungkus. Lepas tu air lagi. So sekarang ni pun dah pukul, tak silap saya dalam pukul 5 lebih macam tu kot. Malam ni saya tak makan dah guys. Kalau saya makan lagi memang gila lah. Seriously memang. Ya memang Maggi tadi buatkan saya gila sekejap. Sebab kenalah dengan nama dia Maggi pedas gila. Okay guys, jumpa korang next time. Assalamualaikum. Bye bye.